tertangkap satu unit motor Yamaha Soul warna ungu. Itu pun mesinnya sudah sudah banyak yang dikurang-kurangi itu, ditaruh di rumahnya. Nah, kemudian setelah tersedia tertangkap, besoknya baru kita ambil di rumahnya. Kronologisnya seperti apa, Mas? Jadi kronologisnya mereka ini sebenarnya sudah ada laporan yang terus kemudian pelaku ini adalah residivis. Jadi residivis, dia spesial pencuri aki ya, sudah berkali-kali, bahkan pernah juga mencuri kayu, ya, kayu lin. Nah, maka dari itu sekarang inilah lagi kita, kemudian kita kejar dan sekarang kita tangkap. Ada perlawanan pada saat penangkapan? Cuman mau lari, jadi kita kejar, baru kita tangkap. Nama Asrul alias Acok. Usianya? Usianya 38 tahun. Sejauh ini baru satu kasus curanmor, nih? Belum ada. Satu kasus curanmor itu ya karena dia ini sebenarnya laporan sudah ada tadi itu. Sebenarnya spesialnya dia sebenarnya pencuri aki tadi itu. Gitu ya. Tapi sekarang ini dia mencuri motor. Baru kita tangkap. Barang bukti selain motor itu saja? Itu saja. Barang bukti ada sekarang di Polsek juga sudah kita amankan. Remeng kuncinya. Oh, kuncinya ketinggalan. Iya. Terus sampean bawa kemana? Bawa ke rumah aja. Ini posisi motor di mana waktu itu? Di lorong situ. Kamu cara ngambilnya kayak apa itu? Lihat-lihat dulu kah? Dipantau dulu atau gimana? Enggak, langsung aja keluar. Karena ada kuncinya ya? Iya. Rencananya mau dijual motornya? Atau ya, gimana? Untuk pagi aja. Lu sudah pretelan begini kah? Enggak, ada masih ada. Oh,